Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview produk floor monitor 12 in ya, single. Ini dengan subwoofer 15 in. Ini pesanan dari Jawa Tengah. Mau kirim besok ya. Untuk isinya yang 12 ini, monitor ini isinya ACR 1240. Sedangkan tweeternya pakai JIC DA44. Kalau untuk yang 15 ini subwoofer pakai desibel 15 in yang phase 4 ya, yang voice coil 4 in. Untuk boxnya model mini scoop. Kalau ini modelnya niru apa, Nexo PS12 ya, ya nggak sama persis tapi ya niru, namanya juga niru. Untuk video pembuatannya ya seperti yang kemarin sudah saya videokan ya, dengan subwoofer ini, mini scoop ini juga sudah saya videokan. Silahkan ditonton video yang dulu ya. Terus untuk kali ini saya mau ngetes suaranya yang ini aja. Ndak nunut, ndak nunut. Oke, yang mau saya coba kali ini adalah yang ini ya, yang floor monitor 12 in. Karena untuk subwoofernya nggak saya coba karena di sekitaran sini ada tetangga yang lagi sakit ya, jadi nggak enak kalau subwoofer. Tapi kalau yang ini aja kan nggak terlalu kenceng banget. Tapi kalau subwoofer ini kan soalnya suaranya kan nyebar sampai kemana-mana gitu. Terus untuk ngetesnya ini flat ya. Oh iya, untuk model belakangnya pakai Spicon. Bentar, saya berdirikan dulu. Kayak gitu, handle-nya ada di sini juga ada. Plat spikonnya model yang lepas ya, yang nggak cekung. Ini ada pasifnya, dalam pasif cuma buat tweeter aja, yang low-nya bypass. Oke, saya ngetesnya pakai flat ya, yang nggak flat pakai ini power aktif kelas D 400 ribuan ini. Ini ada tone-nya, ada triple bass. Ya, namanya nggak flat. Oke, saya coba ini aja. Karena ya untuk skala kecil aja nyobanya, nggak sampai keras banget. Oke, Lur, ini dia suaranya. Untuk harganya yang 12 in ini lengkap dengan isi
dengan isi seperti tadi ya, ACR 1240 dengan Twitter JIC DA44 itu kisaran 2 jutaan lebih dikit ya untuk yang 12 in. Dan untuk subwoofer ini pasif, semuanya pasif. Ini subwoofer 15 in dengan isi desibel 15 in. Harganya 2,7 ya. 2,7 juta. Grill custom semua. Dengan spek seperti ini. Kalau untuk boxnya saja, kalau yang untuk subwoofer ini 1,4 juta 400 boxnya aja. Kalau yang ini boxnya aja 900.000. Oke, yang mau pesan silakan aja langsung WA, ada di deskripsi video ya. Budayakan membaca dan budayakan menonton sampai habis. Soalnya udah saya jelaskan harganya, ternyata masih banyak yang tanya harga. Oke, Lur, sekian saja video untuk kali ini. Masnya yang di Jawa Tengah silakan ditunggu, besok saya mau kirim. Moga-moga selamat sampai tujuan. Dan terima kasih atas orderannya. Ini order yang ketiga kali ya, udah langganan ini masnya ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.